Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas terkait penyiraman terhadap Novel Baswedan. Ternyata pada hari ini, teman-teman, wajah atau pelaku yang menyiram Novel Baswedan ini sudah tampak di publik. Nah, teman-teman, akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Polisi aktif jadi tersangka teror, Novel Baswedan mengatakan, "Dari awal saya tahu." Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo menetapkan RM dan RB sebagai tersangka teror air keras Novel Baswedan. Novel mengaku tidak kaget dan sudah mengetahui sejak awal. "Dari awal saya tahu, cuma saya yakin tidak mungkin kalau ia itu masalah pribadi. Tidak mungkin itu terkait dendam pribadi. Tapi lebih lanjut, penyidik Polri yang baru mulai nangkap, jangan dikomentari dulu, kasihan dia," kata Novel saat ditemui di kediamannya Jalan Deposito Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Sabtu 28 Desember 2019. Walaupun begitu, teman-teman, Novel mengaku menghormati kinerja Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Dia juga berharap pengusutan pelaku teror ini tak henti sampai di sini, dan juga dia minta Polri agar objektif menangani perkara ini. "Saya tentunya menghormati proses dari Bareskrim yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi saya berharap berdasarkan fakta dengan dasar-dasar objektivitas, jangan kemudian nanti cerita yang lain," ujar dia. "Kemarin sudah saya undang Kapolri, saya tanyakan langsung ke Kapolri. Saya juga ingin mendapatkan sebuah ketegasan, ada progres atau enggak. Ya, dijawab ada temuan yang teman baru yang sudah menuju kepada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak ngasih waktu lagi. Saya bilang secepatnya segera diumumkan siapa." Sebelumnya, dua pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, diamankan atas kerjasama dengan Korp Brimob. Dua pelaku itu merupakan anggota kepolisian aktif. "Tadi malam kami tim teknis bekerjasama dengan Kakor Brimob telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyiraman saudara Novel Baswedan," ujar Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2019. "Jadi pelaku ada dua, yang inisial RM dan RB, Polri aktif," imbuhnya. Kemudian polisi beberkan peran dua polisi tersangka penyerangan Novel Baswedan. Dua polisi aktif yang ditangkap atas penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Apa peran kedua tersangka dalam insiden penyiraman air keras itu? "Ada yang nyopir dan ada yang nyiram," ujar Karo Pemnas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta
pada hari Sabtu 28 Desember 2019 yang menyiram RB, lanjut Argo. Argo enggan memberikan penjelasan lebih lanjut saat ditanya kronologi keduanya melakukan penyerangan itu. Yang penting menurut Argo, Polri telah melaksanakan kewajiban mencari pelaku tersebut. Yang terpenting bahwa polisi, penyidik sudah mencari siapa pelakunya. Kemudian sudah kita amankan, kita bawa ke Polda Metro Jaya, imbuhnya. Polisi telah menetapkan tersangka terhadap keduanya, RM dan RB. Juga telah resmi ditahan mulai hari ini untuk 20 hari ke depan. Dan sekarang kita tetapkan di Mabes Polri, kita lakukan penahanan mulai hari ini, lanjutnya. Argo menegaskan Polri akan mengusut tuntas kasus ini. Pihaknya akan menindak siapapun yang terlibat dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan. Tadi sudah dijelaskan Kabareskrim dan Bapak Kapolri bahwa kita akan memproses kasus ini, tuturnya. Sementara itu teman-teman, dua orang anggota polisi aktif pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dibawa keluar dari Polda Metro Jaya. Keduanya hendak dipindahkan ke Bareskrim Polri. Dalam pantauannya pada hari Sabtu 28 Desember 2019 pukul 14.26 WIB, tersangka RM dan RB digiring oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri. Keduanya kemudian dibawa masuk ke dalam mobil penyidik. Kedua lengan keduanya tersangka diborgol kabel TIS. Keduanya mengenakan baju tahanan warna oranye. Saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, salah satu tersangka tiba-tiba berteriak. Tersangka yang diketahui berinisial RB itu mengungkapkan motif dirinya menyerang Novel. "Tolong dicarat, saya nggak suka sama Novel karena dia pengkhianat," ujar RB dengan nada tinggi. Keduanya kemudian dibawa meluncur ke Bareskrim Polri. Selanjutnya, pemeriksaan keduanya akan dilakukan di Bareskrim Polri. Keduanya ditangkap di Cimanggis, Depok pada hari Kamis 26 Desember 2019 malam. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan di Bareskrim Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menegaskan pihaknya akan mendalami soal motif tersebut dalam pemeriksaan kedua tersangka. Ya tentunya ya semua motif ditanyakan, baik itu mengenai masalah, motif pun ditanyakan. Kronologinya ditanyakan semuanya ya, jelas Brigjen Argo Yuwono di Polda Metro Jaya pada hari Sabtu 28 Desember 2019. Argo mengatakan tugas penyidik adalah membuktikan apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Polisi menurutnya tidak punya kewenangan menentukan apakah seorang tersangka itu bersalah atau tidak. Polisi itu bukan untuk menghakimi, bukan, tapi membuktikan, katanya. Dalam proses penyidikan di kepolisian ini, penyidik akan mencari bukti-bukti terkait tindak pidana yang dilakukan kedua tersangka. Maka hasil daripada pembuktian ini akan digunakan di sidang pengadilan. Nanti tunggu saja ya, yang penting semua peristiwa ini kita tanyakan semuanya. Argo menambahkan apa motif hingga bagaimana kronologi kejadian nantinya akan terlihat saat persidangan. Dan nanti akan kita tetapkan di sidang pengadilan, tandas Argo. Kedua tersangka RM dan RP adalah polisi aktif, keduanya saat ini ditahan untuk 20 hari ke depan. Nah itulah teman-teman, terkait tersangka terhadap penyiraman Novel Baswedan sudah diketahui orangnya. Dan hari-hari ini tentunya akan terus diselidiki ada apa mereka melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan dan siapa dibalik itu semua. Ini yang akan dideteksi dan dicari oleh kepolisian. Itulah teman-teman yang bisa kita kabarkan hari ini, dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.